Kami ambil sudah lama Papa sebagai pelopor musikalisasi puisi ke daerah dan dikaitkan dengan maraknya tawuran pelajar di Jakarta khususnya. Kami dari Kompi tergelitik untuk membuat acara ini agar ada sentuhan ya. Karena puisi ya. Ada sentuhan dan mudah komunikasi dengan teman-teman muda-muda dari sair-sair, teks-teks penyair itu bisa menjadi pengantar ya. Penyejuk hati. Betul. Biar senyum terus setiap. Saya sih agak kaget dengan acara ini karena kreativitas yang muncul itu sangat luar biasa. Jadi kekerasan itu adalah sesuatu yang lebay. Ini salah satu pembuktian bahwa ketika kata-kata dimaknai dan ketika kata-kata memberikan satu kesan-kesan kreatif dan bagaimana nada dan kata melebur menjadi sebuah kekuatan baru, maka kita akan ketemu dengan satu nuansa lain yang akhirnya banyak kata-kata yang menjadi punya makna. Permadani Perak Nusantara. Puisi itu dibacakan dan dinyanyikan, itu luar biasa. Untuk menaungi rasa kasih.